Kejohanan badminton Toyota terbuka Thailand. Hanya selangkah lagi buat bergu lelaki negara Aaron Chia So Wee Yee untuk merangkul kejuaraan pertama bagi tahun 2021. Mereka berjaya melangkah ke perlawanan akhir selepas menyingkirkan pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty di separuh akhir petang tadi. Ini merupakan final pertama buat Aaron Wee Yee yang turun beraksi dalam kejohanan kedua jelajah dunia Super 1000 BWF di Bangkok musim ini. Turun sebagai pilihan kedapan Aaron Wee Yee ambilkan aksi cemerlang apabila menewaskan pasangan nombor 10 dunia itu dengan straight set 21-18, 21-18. Straight game win. Memang kita puas hati untuk tournament ini sebab kita kalah dari last week, kita kalah first round. So this week kita boleh cakap macam lepaskan apa yang jadi last week. Kita come back stronger untuk this week. Aaron Wee Yee bakal berdepan tugas getir selepas dijadual berdepan pilihan ke-6 dari Taiwan, Liang Wang Chi Lin di pentas final esok. Kita sekarang memang ada yakin. Tapi sebelum ni kita pernah lawan dia, tapi kita pas, kita salah. Tapi sekarang punya bola, kita sudah yakin dengan permainan kita dan kita harap boleh bagi lawanan yang sengit bagi mereka. Pergu ranking ke-9 dunia itu tersingkir di pusingan pertama Yonex terbuka Thailand minggu lepas di tangan rakan senegara Govisham Tan Wee Kiong, namun berjaya menebusnya apabila menewaskan mereka di suku akhir semalam. Pergu wanita negara Chow Mei Kwan Lee Meng Yen dan pergu campuran Hu Pang Ron Chia Yi Si terkandas di separuh akhir masing-masing tumpas berlawan dari Korea Selatan.